Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama kami di Beratif Channel. Apa kabar semua? Kami doakan semua selalu terangsat oleh Tuhan dan diberikan kemurahan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, semua. Nah, di kesempatan ini kita lagi berada di kebun kita yang baru, ya, lahan yang baru. Ini udah ditebas, tinggal penebangan lagi, penebangan pohon-pohon karetnya yang besar-besar, ya, semua. Nah, jadi coba kita lihat dulu udah sampai di mana penebasannya. Udah hampir selesai apa belum, kan, atau tinggal berapa lagi lah, sahabat semua. Jadi untuk sahabat, iya, untuk sahabat-sahabat kami semua yang mengatakan kalau kita berkebun di sini itu harus ada duduk tegaknya atau kejelasannya, ini alhamdulillah kita sudah ada perjanjian sama tuan tanah. Ini perjanjian kita, setelah kita berkebun di sini, setelah bersih nanti 1 tahun kita di sini, ini belum boleh ditanami. Belum boleh ditanami kelapa sawit oleh tuan tanah. Jadi setelah kita nanti berada di sini lebih dari 1 tahun nanti, baru akan ditanami. Jadi alhamdulillah sahabat semua. Jadi untuk sahabat-sahabat kami semua yang mengatakan lebih baik berkebun di, lebih baik berkebun di samping rumah, saya itu, merasa begini sahabat semua. Di samping rumah itu memang di samping rumah itu memang kita berkebun juga, kita nggak tinggalkan. Tapi kalau untuk penghasilan kita, untuk panen kita di samping rumah itu mungkin nggak mencukupi untuk kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita, apalagi buat anak-anak kita yang lagi kuliah sekarang, udah 2 kan. Jadi berapalah nanti penghasilan, walaupun nanti itu rezeki itu datang dari Allah, tapi kita harus berpikir juga ke depannya, nggak mungkinlah kerjaan seperti itu nanti akan mencukupi kebutuhan kita. Jadi kita di sini itu akan berkebun di sini untuk menyambung, ya, menyambung hidup, atau ya ada anginnya ya nak, untuk menghidupi keluarga, juga untuk menyekolahkan anak-anak sahabat semua. Jadi di sini nanti alhamdulillah dapat lebih luas daripada kebun kita yang di sana. Ini lumayan dekat dari kampung, sekitar 200 meter lebih, 300 meter ada itu sahabat semua. Itu kedengaran dari sini itu kalau ada anak-anak sekolah di situ kedengaran. Jadi anak-anak pun kemarin ini nggak terlalu takut, ya, bisa sendirian aja karena nggak jauh dari kampung. Nah, jadi sekarang kita lanjut dulu untuk sini. Jadi sahabat semua, setelah ini nanti kita akan pergi dulu ke kebun kita yang lama untuk melihat tanaman kita di sana, apakah tanaman kita tersebut bisa nanti kita panen. Oke sahabat semua, kita lanjut. Salah. Nah, dedek mau berkebun di sini lagi, ya? Enak nanti berkebun di sini, ya, dek. Iya. Semoga enak, ya, dek. Ada lagi, ya. Matang pinang, salah. Dek, tuh banyak duri salaknya. Kenapa dedek tadi masuk sini sama mak? Mau cari salak. Ini salaknya belum berbuah, ya? Hah? Udah tapi kena makan. Oh iya, kena makan. Nah, ini tebangannya sangat besar-besar. Nah, ini yang banyak biayanya, biaya penebangan ini, karena nampaknya terlalu rapat kayunya, ya, terlalu banyak. Sama juga dengan pokok-pokok aren, pokok pinang, ini semuanya akan kita tebang, ya, akan kita tumbang sama mesin tumbang nanti. Alhamdulillah, lumayan luas juga. Semoga kedepannya di sini kita lebih
giat berusaha lebih lebih maju lagi kebun kita, karena ini lebih luas dari tempat yang kita yang kemarin. Oke, kita lanjut dulu ke kebun yang jauh, kebun yang lama, untuk cari ubi dan sayuran lainnya. Walaupun nanti nggak ada sayuran, paling tidak nanti apa yang ada lah. Oke, kita lanjut dulu. Belum kelihatan kebunnya. Ya, kebun kita masih jauh sana. Ngapain ke kebun? Kebun kita jauh. Kebun, rindu sama kebun. Rindu sama kebun ya. Biasanya ini jalan kita ke kebun. Di pinggir jalan kita ke kebun yang lama. Ini dia. Alhamdulillah ini mungkin satu minggu lagi udah bisa kita tebangi ini. Dan kita bisa beraktivitas lagi di sini. Juga kebun kita yang di kampung. Alhamdulillah. Cacing, orang apa bercacing le? Orang apa bercacing le? Oke, nah ini papannya akan kita bawa ke kampung untuk rak tempat tanaman kita di sana, untuk rak libetnya. Oke, kita lanjut bongkar dulu. Dan ini nanti akan kita pindahkan ke kebun yang baru. Mama, ambilin kaki itu dulu. Apa? Kerosi. Naiklah nak. Naiklah nak, naiklah. Apa ini, Fana? Apa juga, Mak? Itu, Mak. Apa? Itu di bangku, Mak. Siapa yang rusak? Itu. Yang merusaknya siapa? Dedek ini. Inilah, Mak. Oke. Iya. Thank you.
ada terongnya. Ada tepi. Alhamdulillah, ini kita dapat terong untuk kita gulai nanti di rumah. Kok ikut lempanya lah, coba oleh sini. Iya lah nando. Jadi. Nah sekarang, sekarang kita ke sana dulu, kita panen ubi. Nah, ini udah ada yang mau dipanen. Mungkin udah ada ini, coba kita periksa dulu karena itu ini udah berbunga nampaknya. Iya ini ya, semoga buahnya udah besar-besar ya dek. Ya tadi itu mak ini dek ini batu ya dek. Hah? Tarik dong. Oh tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik lah baca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil. Oh berhasil ubi kita. Alhamdulillah. Oh ini buahnya dek. Ini nampak. Mana nampak? Ini kena dek. Wah iya. Wow. Ini dek. Wow. Ini baru nambah ada nih. Iya, ambil parangnya dulu deh. Parang nih. Udah ada yang ambil parang. Kesik banget dia ya. Kesik banget. Apa? Aduh, kesik. Ah, kesik mana? Ini satu, kita ambil dulu. Satu dulu kita ambil. Iya. Ada juga di bawah deh. Kita gali dulu ya deh. Oh ini dek, ha. Ini masih kecil-kecil ya. Tambil aja ya. Nah? Tambil aja. Kita ambil aja. Yang kecil itu. Oh kita ambil aja yang kecil itu. Oh. Yang kecil ini. Iya kita ambil aja. Oke. Ya enak, kura yupi. Ya enak, kura yupi. Ayo di depan kena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dedek naik? Pasah dek. Iya besar dek. Banyak dek buahnya sekeliling. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak juga nanti dapat. Dek. Iya, dia juga. Masih ke dedek. Asdek. Asdek dek. Jangan naik dedek ke atas, enggak bisa. Berat jadinya. Alhamdulillah. Itu ha. Wow, dek. Wah, ada lipan. Ada lipan. Ini ada kelabang nih, ha. Ini besar, besar. Ini, ha. Ini dekat. Kelabang hilang ya. Ini, ha. Asdek, asdek. Ya, kita buang saja jauh. Besar. Oh, udah masuk di dalam tanah. Alhamdulillah. Ini dia hasil panen ubi kita. Ini baru satu pokok. Pokok. Alhamdulillah. Cukup ini aja dulu. Ayo kita ambil yang ubi itu. Yang ubi mana? Yang itu ubinya. Itu juga kita panen? Ini aja dulu ya, Nak. Ya, buka itu. Ini sudah cukup lah. Ya, cukup itu. Nah. Adek. Ah, ya adek pondok, adek pondok. Adek bawa ubi lagi. Ya, ubi. Sawit. Apa nih? Sawit. Ah, hati-hati sini.
kena ya? Apa ketiga bunyi dalam uin. Kita buka satu persatu, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Iya. Nah, no. Satu, tarik, dua. Tarik. Aduh, kuat ya, sini. Enggak dapat. Ya, ada yang betal. Ayo yang kerja. Ayo yang kerja. Tadi mencap cewek. Kuda. Sini sini, awas. Ini bukan kuda. Iya, ini kuda. Awas, awas. Kudanya. Kok mah? Nah, ini kudanya, bawa sana. Kudanya. Yang dipakai. Nah, alhamdulillah. Masih kurang nih. Iya. Itu udah lumayan. Ini kita ambil apanya, yang panjangnya. Karena ini akan kita bawa ke kampung. Bibitnya udah ada yang setelah kita isi di kampung kan. Nah, ini banyak kan? Banyak pokoknya. Ya. Alhamdulillah, ini udah cukup untuk bibit kita. Kita ambil semua. Ya, ambil semua lah. Kalau serainya menunggu ada pesanan, baru nanti kita panen. Apa yang Dedek bawa tuh? Ubi. Ubi? Uh-uh. Ubi yang tadi? Banyak buahnya kan? Banyak. Oh, oke, okay. Masukkan dalam. Nah, masukkan dalam karung, Dek. Ini ada ubi. Ada ubi. Ini ada tanya kayu. Enggak. Tumbas. Tengah. Tengah tumbas. Dalamnya. Ayah, lu ayah dulu tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bawa pulang ke kampung, kita masak di kampung nanti. Iya, Papa Naya. Kenapa kita, Dek? Ayah, hmm? Ayah, angkat rumah saya. Ayah enggak mau mati. Kenapa? Kita sama cuma coklat. Nah, itu masukkan aja dalam. Ini dalam tas aja. Dalam tas. Sayang nanti. Ah, itu apa itu? Perkakas kita. Nih. Gergaji, penokok, martel, apa sama semua? Ini yang kelabat. Batu. Iya. Batu. Ayo dekat. Oke, kita pulang dulu. Nah. Udin pulang ke mak. Pulang. Itu ya, mana Ipa mau ngambil buah kunyit lagi. Iya. Mumpung ada yang mau dipanen kan. Udah cukup. Udah. Alhamdulillah. Ini untuk kita masak saja.